Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Mama Nova. Siapa nih di sini yang belum bisa bedong? Nah, kalau kalian belum bisa mau bedong pakai kain jarik ataupun juga pakai kain bedongan, itu mudah banget loh caranya. Yuhu, langsung aja nih teman-teman. Kita ikutin ya gimana sih tutorialnya cara membedong dengan menggunakan kain jarik dan juga bedongan. Sangat mudah banget loh teman-teman. Nah, di sini aku mau unjukin yang membedong dengan menggunakan kain jarik terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan kain jarik motif presiden ya Bun ya. Untuk bahannya sangat lembut dan pastinya nyaman ya saat digunakan. Untuk kain jariknya di sini kita lipat menjadi dua bagian. Nah, setelah itu kita ambil ujung kanan maupun kiri, terserah ya Bun ya. Kita bentuk menjadi segitiga seperti saat kita akan menggunakan jilbab segi empat. Nah, kita rapikan ya bagian kakinya nih, sembari kita luruskan supaya nanti adik bayi jadi nyaman pada saat dibedong, bisa tidur dengan pulas dan juga nyenyak. Selanjutnya kita membedong dengan menggunakan bedongan. Nah, di sini sama aja ya prinsipnya ya Bun ya, seperti kita membedong dengan menggunakan kain jarik. Gimana nih teman-teman, sampai di sini udah paham kan gimana nih tutorial membedong dengan menggunakan kain jarik dan juga bedongan? Nah, buat kalian semua, lebih enak membedong dengan menggunakan kain jarik ataupun dengan bedongan nih? Bisa komen di bawah ya. Mudah banget kan teman-teman semuanya cara membedong dengan menggunakan kain jarik maupun juga dengan menggunakan bedongan. Semoga bermanfaat ya tutorial dari Mama Nova buat kalian semua. Dan sampai berjumpa lagi nih di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.